my YouTube channel. Jadi kali ini kita bakal lanjutin main game Naruto Will of Shinobi ya. Dan di sini teman-teman, kabar baiknya kita di sini bakal bahas langsung ya. Jadi di sini kan tadi kemarin di video sebelumnya aku udah bilang ya. Jadi ketika kita 50 kali draw itu bakal dapat satu S rarity partner ya, random ya. Dan di sini kalau kita lihat bisa dapat Raikage, Kakuzu, Kakuzu ya ini. Terus ada Onoki, ada Kisame sama Mei ya. Nah, aku sih berharap dapat Raikage ya, soalnya elemennya elemen petir dan aku belum ada petir sih, atau Onoki. Karena kalau misalnya yang lain tuh air itu udah ada sih, si Zabuza ya, itu lebih sakit lagi ya. Jadi ini mudah-mudahan dapat, dan ini kita bakal beli dulu 5 ya. Jadi kurang 2 lagi. Kita jadi gacanya satu-satu aja ya, mudah-mudahan sih ada ya, kita langsung aja. Mudah-mudahan sebelum ini 50 kali ada dapat satu lagi ya, jadi dapat 2 total. Mudah-mudahan aja ya. Jadi oke, ini dapat dari Dara. Kita summon lagi. Nih, kita mudah-mudahan dapat ya, teman-teman. Oke, dapat dari Dara lagi. Ini belum ada lagi ya. Belum ada tanda-tanda ya. Kita dapat ini. Oke, 2 kali lagi ya. Nanti ini berarti habis ini udah pasti dapat S ya. Ini kalau nggak dapat yang S atau A, ya berarti udah pasti kita nggak dapat lagi lah. Oke, berarti udah ya. Ini berarti yang terakhir. Ini udah pasti ya, teman-teman. Ini udah pasti. Kita lihat animasinya gimana sih kalau misalnya dapat S partner ya. Ini dapat S partner pasti. Oke, dapat Kakuzu ya. Dapat Kisame, maaf. Oke. Dapat si Kisame ya. Ya udah nggak apa-apa. Aduh, aku lupa ini ya. Lupa screenshot ya tadi. Oke, ini ya dapat Kisame dan langsung kita pakai aja ya. Jadi di line up kita sekarang udah bisa bertiga. Langsung kita kenapa? Oh, dia itu 20.000 ya si Suigetsu. Wah, dia lebih sakit lagi dong ini berarti ya. Kok nggak bisa? Oke, kita coba ya. Wah, kurangnya banyak juga loh ya. Nah, ini yang aku bilang kemarin nih teman-teman, apa nggak selamanya hero S itu sakit ya, nggak selamanya hero S itu sakit ya. Jadi aku nggak tahu, paling ini masih level 1 ya teman-teman. Nah, ini belum ada di upgrade sama sekali. Tapi yang buat sakit itu ininya teman-teman ya, dia langsung nambah HP 7%. Nah, kalau Kisame itu belum ada ya. Nah, ini yang buat beda ya teman-teman. Makanya aku bilang itu partnernya itu paling bagus sih, yang paling banyak. Ini lebih bagus lagi ya teman-teman. Karena dia dua ya, HP sama ini. Wah, ini bagus sih, berarti kita bisa pakai ya. Tapi dia tipe angin juga ya. Oke, ini kita pakai siapa dong berarti? Wah, ini aku bingung ya guys. Nah, ini 26.000 ya, tinggi banget teman-teman. Kita coba inner hit aja deh sini sama ini ya. Karena nanti aku pakai Sasuke sih kayaknya. Abis ini kayaknya aku bakal dapat Sasuke, dan kayaknya aku bakal pakai Sasuke aja ya. Oke, jadi berapa BP? Oke, jadi lebih tinggi ya, 52.000 ya. Oke, coba kita naikin dulu si Kisame-nya deh. Sebenarnya aku nggak ini sih, kurang bagus sih, bagus pakai Suigetsu ya tadi. Tapi nggak tahu lah, kayaknya sih bagusan iya sih Suigetsu ya, harusnya pakai Suigetsu aja. Oh, ini enchantnya beda ya. Oh, sama deh, kukira beda ya. Kita harus berarti unlock ininya ya, si bisa apa, Jetsu sama Itachi bisa sih.
Coba kita lihat dulu dapat apa ya. Ini dapat hadiah, dapat 10 kali kah? Walah, dapat esprit scroll doang ya. Kukira dapat ya apa ya. Ini tinggal purchase aja. Ini dapat Itachi ya, nanti kalau udah keluar di Indonesia bisa sih, boleh sih kalau udah keluar di Indonesia ya. Dan ini kayaknya ini ya, masih lebih sakit si siapa, masih lebih sakit si Sugetsu ya. Dia itu BP nya 22.000 loh, padahal Kisame-nya udah di upgrade ya. Jadi percuma ya dapat ini, dapat si Kisame juga ya. Jadi lebih bagus pakai Sugetsu aja deh. Dan dia memang tipe tank juga ya. Nah ini nanti masih bisa lebih bagus seperti ini ya. Dari segi bintang juga bisa lebih mudah dinaikkan. Terus dari segi apa namanya, dari segi ininya ya juga lebih bagus. Coba kita lihat dulu ya, dia skillnya gimana sih? 413 ya. Oh memang tapi sakit banget ya ininya. Sakit banget ya ininya, tapi ini teman-teman sayang banget sih, level 35 deh nanti baru aku pakai. Nah ya kan Temari, soalnya ini juga sakit ya, baru level 1 tapi dia efek dari ininya ya jadi lebih sakit. Kalau Zabuza udah pasti sakit banget ya, karena memang dia apa namanya udah bintang 4 plus dia ada juga ini ya. Haku juga bisa sih, habis ini bisa didapat ya, nanti maksudnya nggak terlalu sulit lah dapat si Haku ya. Oke, berarti sementara pakai dia dulu aja deh teman-teman. Nanti di level 35 baru kita pakai si Kisame ya. Kalau kita pakai Kisame dulu tes hero ya. Ini dia 26.000 ya. Kok bisa sakit banget ya? Oh itunya ya pasti ya. Oke kita bentar ya teman-teman, kita tes dulu. Nah ini ntar lagi aku dapat Sasuke, jadi aku nggak bakal naikin dia lagi, karena ntar lagi dapat Sasuke, jadi sayang banget kalau aku naikin sekarang. Di habis ini kayaknya sih dapat sih ini habis ini. Ntar kita pakai siapa dong berarti ini? Coba pakai Kisame dulu deh. Oh, ternyata ada bonusnya juga ya teman-teman. Ini kalau kalian lihat ya, total bonus efek ya. Oke. Jadi kalau misalnya dua, oh berarti memang bagus juga ya. Kalau dia beda-beda gimana dong? 17%, 12%. Oh lebih bagus ini ya, lebih bagus sama semua ya. Tapi ada kelemahannya juga pasti, karena kalau ketemu apa musuh yang beda ini nggak bisa ya. Ini harus kita ini lagi ya. Aduh, di sini tuh energi paling penting sih menurutku. Wah dapatnya satu-satu dong, parah banget. Ini nanti kita lihat lagi ya, abis ini dapat apa lagi sih? Maksudnya dapat ininya ya, apa? Apa sih namanya itu, sebentar ya kita naikin dulu. Dapat di summonnya itu dapat apa lagi gitu loh. Tadi kalau nggak salah 7 kali itu ada ya, 7 kali. Ini nanti aku naikin lagi deh. Ini kayaknya kita naikin Zabuza dulu ya, soalnya Zabuza udah mantep sih ini. Oh lumayan juga ya.
Oh, gak cukup ya langsung. Oke. Nah itu kayak gitu ya teman-teman. Coba kita lihat di summon tadi ya. Ini kita belum ke galeri juga ya. Nanti dapat gold dari situ juga. Oh, dapat yang A ya, universal partner. Bisa naikin sih nanti. Aku kayaknya mau naikin Zabuza aja deh. Fokus naikin Zabuza sampai level tinggi ya. Sama, wah. Ini kayaknya masih jauh banget ya. Tapi ini nggak ada batas waktunya ya teman-teman. Jadi santai aja sih. Ini pasti dapat satu open to choose. Oh, ini bisa choose ya. Nah itu bisa apa juga sih, pertimbangin juga ya, bisa mau ngambil yang sama. Kalau ngambil yang sama udah pasti BP nya naik banget ya, atau ngambil yang beda gitu. Tergantung sih, kalau dapat nanti lagi ya kita ambil yang baru ya. Kita lihat aja, kita simpan dulu aja nanti ya. Oke, lumayan ya, lumayan. Sebenarnya memang bagus reroll sih, kalau kalian misalnya nggak merasa ibarat masih banyak batu ruang, bagus reroll sih. Karena kalau kalian reroll itu dan dapat yang hero S duluan, itu lebih bagus sih kalau menurutku. Tapi nanti juga dapat hero S banyak ya, ada si Guy juga, jadi memang sabar aja lah. Nanti ada dapat Guy, itu sudah dapat Conan, jadi memang harus santai-santai aja ya. Ini aku nggak tahu sih, coba kita lihat ya, si Conan itu dia efeknya apa, nggak bisa lihat ya. Nah, nanti dapat Conan, terus dapat si tadi ada juga sih muncul ya, dapat Mike Guy juga. Tadi ada muncul ini ya, limited summon ya. Nah itu juga penting sih, kalau memang nanti ada beneran limited summon. Oh ini ya limit, oh bukan limited time ini, bukan. Tadi ada muncul sih pagi-pagi teman-teman, aku lihat ada apa ya, si siapa, Yondaime kalau nggak salah, summonnya itu summon si Yondaime ya. Hokage keempat Minato. Nah itu kayaknya nanti hari ketujuh sih bakal ada sih summonnya, summon yang limited ya, karena ini masih belum ada aku lihat. Nanti coba aku lihat di charku yang lain, server lain ya, mana tahu udah ada. Tapi intinya itu dia bakal ada ya, bakal ada si Minato ya, dan itu limited ya teman-teman. Jadi memang nah ini ya, si Minato Namikaze, elemennya juga elemen penting ya ini, karena bukan elemen biasa ya. Nah itu kalian lihat ya, bukan petir api, tapi aku nggak tahu sih ini apa, elemen apa namanya. Tapi ini sakit sih pasti teman-teman. Oke. Nah itu ya, nah itu mungkin sih. Ini gamenya enak banget sih teman-teman, bagus banget sih. Jadi kalian kalau mau main, nanti aku letakin linknya di deskripsi sih, kalau yang mau download bisa banget downloadnya, karena ini bagus. Oke, kita lastnya ya, kita bakal coba tes dulu ya. Nah ini aku dapat Sasuke sih habis ini. Kita bakal ganti karakter utama, nanti aku bahas di next video ya untuk Sasuke nya jadi kita sekarang fokus dulu, kita bakal nyobain si Kisame nya dulu ya. Ini sakit nggak sih Kisame nya ini, aku juga nggak tahu ya. Dan BP kita udah 200 ya, lumayan sih. Oke, kita auto aja. Oke, kita lihat ya, sakit nggak ya, dia sama Asuma ini ya. Ini full attack banget ini teman-teman. Oke, sakit banget ya ini, aku nggak nge-skill ya teman-teman. Ini Kisame nya ngapain coba, lari-lari doang. Sakit banget ya ini semua. Oke, ini bos ya, kita lihat ya. Oh dia belum di ini ya teman-teman, aku lupa, belum di unlock. Ini kita skill ya harus, soalnya agak banyak darahnya. Tapi ini udah mulai nge-lag sih gara-gara EVN-nya ya, skillnya ya, lumayan nge-lag. Ini harusnya kita unlock dulu ya tadi skillnya Kisame ya. Jadi nggak ke unlock tadi, maaf deh. Nah, ini ya, kadang-kadang skillnya nggak mau dikeluarin ya teman. Oke, nggak terlalu ya, nggak terlalu sakit sih Kisamenya. Oke, kita coba dulu ya.
Jadi aku ragu makainya sih teman-teman. Ragu make karena dari BP juga jauh banget ya. Beda berapa ribu gitu loh. Jadi bingung mau make yang mana ya. Apa sebaiknya kita pakai sini dulu aja ya. Kita pakai si Swigert dulu aja kali ya. Dia tipe tank. Ini control attack, control tank, attack, attack. Oke, okay. Yang sih bagus dia aja ya, tank aja ya. Ntar deh, aku kayaknya mau reroll aja deh ya. Soalnya aku merasa kurang seru aja. Ini harus di rank up dulu ya teman-teman. Jadi baru bisa apa namanya, baru bisa dapat itu harus di ini dulu ya. Dapat ultimate-nya itu Shark Prison itu ya. Harus di iniin dulu, harus di apa namanya, ya harus di iniin lah ya, intinya gitulah, harus di rank up dulu. Nah ini 30.000 ya teman, beda banget loh. 23 ini 30 ya, beda 7.000 loh. Padahal ini belum di iniin ya, belum di apa-apain ya, bahkan belum di enchant juga ya. Dia menang grade aja berarti si ini, padahal dia bisa masih bintang 3 juga ya. Berarti memang parah sih ini. Oh ini all partner ya, all partner bintang 4. Kalau si Suigetsu-nya naik bintang 4, ini dia nambah lagi teman-teman, jadi 14% ya. Wah ini bagi sakit banget berarti ya. Tapi sayang banget sih, ini memang susah banget ya. Berarti memang rekomendasi itu yang ini ya, yang A itu sebenarnya lebih bagus untuk kalau misalnya awal-awal itu bagus A. Jadi yang S itu untuk late game, benar-benar untuk late game ya. Kalau memang udah banyak gold, terus ibaratnya ya udah gampang lah ya dapetinnya, baru bisa gitu. Ya udah mungkin segitu dulu lah ya untuk video kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe juga, di share ke teman-teman kalian, dan juga apa namanya, kasih komen mau next videonya mau bahas apa lagi. Saya ada pertanyaan yang mau dibahas, bisa komen di bawah. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.